Halo, halo telur, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Dunia Zah, teman setia pembangkit selera makan Anda, di mana saja yang selalu bikin lapar, ngiler, dan gemeter. Dan kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Lebo Sidoarjo, ditemani oleh YouTuber asli Sidoarjo. Perkenalkan dirimu, Mas. Perkenalkan, nama saya Ari Lebo, channel YouTube di Sidoarjo. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mas Ari Lebo dulur ya. Kali ini saya sedang berada di kedai bakso lobster Hidayah yang paling favorit di daerah Lebo Sidoarjo ini. Penasaran seperti apa rasanya? Apa saja menu-menu yang disajikan di bakso lobster Hidayah ini? Ojo nanti-nanti, nangkin ya. Dan untuk Anda pengusaha-pengusaha kuliner yang ingin usaha kulinernya saya review, bisa menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram di nomor 0856-0654-9301. Suatu kebanggaan bagi saya bisa membantu memperkenalkan usaha kuliner Anda lewat sosial media. Selamat pagi. Dengan Bapak sinten ini? Bapak Junaidi. Pak Junaidi ini ownernya kedai bakso lobster Hidayah. Iya, betul. Kalau boleh tahu untuk lokasinya di mana ini, Pak Bos? Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 9. Lebo Sidoarjo. Lebo Sidoarjo, betul. Mantap sekali. Untuk menu favorit bestseller di sini apa ini, Pak Junaidi? Bakso lobster bakso lobster dan mie ayam lobster. Oh, ada mie ayam lobster juga. Iya, ada. Saya nanti pengen pesen itu, Pak ya. Iya, siap. Dan katanya ada lobster jumbo, Pak ya, di sini. Ada. Ini harganya berapa ini, Pak? Cuma 38.000 aja. Wah, sudah dapat jumbo. Murah banget ini, Pak. Iya. Oke, saya nanti mau pesen yang best seller di sini, Pak ya. Iya, siap. Oke. Dengan Mas YouTube ini semoga usahanya makin laris dan makin famous di Sidoarjo. Amin. Nanti punya banyak cabang di mana-mana, Pak. Alhamdulillah, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Sidoarjo dan se-Surabaya dan sekitarnya. Monggo mampir di kedai bakso lobster Hidayah yang masakannya mantul top. Di sini tersedia bermacam-macam masakan dan menu bakso serta mie ayam lobster yang menu andalan kami. Jangan lupa subscribe di Dunia Zah. Dadah. Nah, dulur, iki penampakannya menu-menu favorit bestseller kedai bakso lobster Hidayah yang sangat laris di Sidoarjo ini. Di samping suasananya, view-nya yang bagus, kulinernya ini favorit bestseller teman dulur. Wis gak sesuai tak coba isi enak apa rasane kuliner kedai bakso Hidayah Sidoarjo iki. Untuk Mas Ari Lebo ini favoritnya apa Mas di sini, Mas? Ya, kedai bakso lobster Mama sama yang mie ayam lobster yang jumbo. Ada mama papa gitu. Menunya. Ada mama papa juga ada yang paling kecil namanya baby. Nah, saya ini penasaran, saya order mie ayam spesial loh. Mie ayam lobster harganya cuma 25.000. Porsine sak gedha bruk iki loh. Oh, sak mene kae. Yakin ora kemecer. Monggo loh, monggo. Dan untuk porsi best seller satunya lagi ini
Ini namanya mama, papa, apa baby ini, Mas? Kayaknya ini yang papa. Papa ya? Iso embedak no Mas Aril ini. Yang saya order ini satunya lagi best seller bakso lobster papa, lur. Yeah. Saya enggak tahu dilihat dari mana mama, papa, baby-nya. Jenis kelamin ini. Wis tak coba itu lur, seenak apa rasanya kedai bakso lobster Hidayah. Monggo Mas, hancurkan Mas. Murah tenan lur, 2.000 hanya ini yang Rp10.000 jumbo. Wah. Untuk toppingnya ini saus dan mayones. Monggo, monggo Mas. Dhisik iki sing dicoba ini. Monggo. Ya. Langsung ae menu best seller tak ajari. Hanya dengan Rp25.000 kalian bisa menikmati satu porsi jumbo mie ayam lobster Hidayah Sidoarjo. Rasane nyoto bintang 5. Bingung lur mangane. Munjung tenan. Lah ini penampakan bakso lobster lur. Merah membara lur. Sangat menggoda. Seperti biasa tak coba kuah originalnya dulu. Wah, kuahnya mie ayam ini enak tenan, sowedep, mantep, makjel pokoknya. Dipadu dengan aroma bumbu kecapnya topping ayam, mantep tenan lho. Mie ayam Hidayah ini meskipun tanpa saus kecap, tak jamin enak tenan lho. Rasanya sangat kuat. Nah, ini topping ayamnya lho. Gimana rasanya Mas baksonya? Mantap, mantap. Untuk adonan pentolnya rasanya gimana? Lezat, lezat. Nyampe belum, banget ya. Ya, belum dalamnya nyalotnya ini. Mas Ari lebo iki. Benar-benar rasanya. Wah, benar-benar kuliner mania asli Sidoarjo iki lur. Tapi kalau Anda belum nyoba ke sini, wah. Karuti kalau Anda beli makan atau di sini. Wah, mantap. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Channelnya Mas Ari Lebo gitu loh. Ari pasti Lebo ya. Mantap, mantap, mantap. Bingung mangan lur munjung tenan. Tak dekek isi lobster ya. Untuk size lobsternya ini juga enggak terlalu kecil. Lobster papa iki jarane Mas Ari Lebo iki mau lur. Untuk mie ayam Hidayah ini, saya yakin nanti bisa jadi jujukan kuliner favorit Wong Darjo. Karena rasanya ini strong, sangat kuat lho. Dan tentunya berkarakter banget ini, kuah mie ayamnya ini. Untuk topping ayamnya, wis gak usah ditakoni lho. Enak tenan. Permisi Mas. Tak kayak aneh saus. Favorit tenan lur mie ayam iki kuwi. Kalau ada penasaran sama kedai bakso lobster Hidayah, tanya nih sama di channel Duniasa. Tadi sudah dikasih nomor WA-nya. Kalau penasaran bisa datang ke sini. Hanya ada di Lebo Sidoarjo Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Wah, Sidoarjo lur ya. Dan untuk kalian yang pengen kesini, nanti Google Maps-nya akan saya taruh di deskripsi, tinggal tul sampai lokasi. Satu lagi buat kalian, kalau kepingin menu makanan, menu warung Anda kepingin viral, kepingin di review, datang aja atau subscribe YouTube-nya Duniasa. Terima kasih. Ada nomor WA nanti tanya kalau kepingin di like, kepingin di datang ya, tanya sama Duniasa. Tapi sebenarnya jangan lupa ya, Duniasa di subscribe sama sebelah samping ini ada gambar lonceng.
ditekan loncengnya ya, biar tahu apa gitu dunia saya, upload apa lagi, pasti enak-enak. Dan kelebihannya dari mie ayam Hidayah ini, mie-nya ini lembut dan empuk loh. Ditambahin sausnya mie ayam Hidayah, tambah mantul. Sampai lali lobster itu. Untuk pentolnya ini tergolong pentol halus tapi nyabi banget loh. Wah, lobster mantep gitu. Ini kepalanya, dagingnya kenyal-kenyal, mantap guys. Hanya lihat kita makan aja, jangan lupa pun saya subscribe dan tekan sebelah samping gambar lonceng dunia saya. Hanya kita lihat kita makan nanti kamu ngiler, subscribe dulu ya, oke? Okay? Ini tak jamin recommended dan layak untuk dicoba kedai bakso lobster Hidayah Sidoarjo gitu. Sing terakhir ini tak coba aneka frozen putih. Wah, mantep banget. Dengan sosis jumbo sebesar ini, harganya cuma Rp10.000. Iki rek serba 2.000. Murah tenan. Oh iya, bumbu keteknya ini juga sawo wedhep. Mau ke mas gak dilanjut mas? Nanti delok aku makan ari leboy. Untuk topping sausnya ini ada saus tomat, saus lombok dan mayones. Wah, lengkap banget. Untuk bakarannya ini bumbu olesnya ini mantep benar loh. Wes rek engkok sisane tak tutup no maneh. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Ojo lali mampir nyoba di kedai bakso lobster Hidayah Jalan Raya Lebo Sidoarjo. Iki sekelas resto lur, wis temenan. Monggo nang dicoba. Oke, saya undur diri, nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah dan berdoa.